Yuhohoho, balik lagi di channel Story of Air. Pada kesempatan kali ini gue mau sharing tentang bagaimana cara ngebuat akun akun apa ya? Gue mau bikin akun Facebook. Jadi kali ini gue mau sharing step by step bikin akun Facebook. Pertama kita buka Google Chrome, terus kita ketik Facebook. Nah, kita masuk ke laman Facebooknya ini, www.facebook.com ya. Setelah menu sini kita isi aja nih, kita isi aja sesuai dengan apa yang kita mau ya. Kita tes dulu pakai nama, kayak nama channel ya, Story of Air. Biasanya sih kalau zaman-zaman dulu tuh kita pakai nama-nama alay atau nama-nama asal-asalan bisa, tapi kalau untuk peraturan beberapa tahun terakhir tuh kita nggak bisa bikin pakai nama-nama yang bukan nama asli gitu kan. Nih gue coba pakai nama Story of Air. Email gue pakai email yang kemarin gue bikin buat iCloud ya, bos lo yang gmail.com. Gue ketik dulu pelan-pelan. Kata Sandi. Ya, enggak kelihatan kan? Iyalah, masih kelihatan, kalau kelihatan terbajak. Nih, tanggal lahir gue tulis 6. Bulannya gue bikin samain gue 6. Tahunnya gue bikin 90 aja ya. Generasi 90-an. Jenis kelamin gue pengen khusus sebenarnya, cuman gue ganti laki-laki aja. Oke, seperti yang gue bilang tadi, kita nggak bisa bikin Facebook pakai nama asal-asalan. Karena apa? Karena emang peraturan baru itu nggak ngebolehin kita bikin nama asal-asalan. Coba kita pakai nama yang agak beda ya. Nama story. Depannya gue mungkin pakai story ya, belakangnya gue ganti deh. Gue pakai belakang nama Evan. Bukan, gue pakai nama doeng dulu. Oke, kita coba daftar. Tetap nggak mau. Di sini keterangannya, kelihatannya Anda mencoba membuat sebuah akun untuk bisnis, gitu. Jadi kita nggak bisa pakai nama asal-asalan. Ini gue pakai nama Evan aja ya, Evan R. Kita daftar dan tara, bisa dong bosku. Tunggu. Yes, saya prediksi bisa. Ini pas kita bikin akun Facebook, dia bakal minta apa tuh namanya, kode ke email kita ya. Ini gue buka di handphone gue emailnya. Bentar, sambil nunggu kode dari Facebook. Agak lama ya. Sabar. Akhirnya keluar juga, langsung masukin aja. Setelah lama menunggu, terus kita ketik lanjutkan. Dan ini karena di PC gue, di laptop gue save kode aja, save password. Setelah kode dimasukkan, kita langsung berhasil ngebuat Facebook kita. Ini tampilan Facebook baru kalau kita baru bikin seperti ini. Tampilannya ya standar nih, notifikasinya. Selamat bergabung di Facebook. Terus apalagi ya? Kalau zaman dulu sih kita disarankan sama si Facebook itu harus bukan ngebikin sih, kayak foto profilnya kita setting, bla bla blanya kita setting. Tapi untuk tahun 2021 ini nggak banyak setting sih. Di sini gue save karena yang penyimpan di PC gue, di laptop gue, dan di gue close aja. Udah. Facebook udah jadi, tinggal kita bikin status. Ini gue bikin public dulu. Nah, gue bikin status. Terima kasih yang udah menonton channel ini. Duh, salah. Oke, makasih yang udah nonton channel ini. Dan mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Oke guys, seperti itulah cara bikin akun Facebook terbaru 2021. Kita tanpa verifikasi nomor telepon ya, hanya verifikasi email.
Oke, sekian channel, sekian konten gue kali ini. Kalau ada kesalahan atau masukan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Untuk request tutorial yang lain, bisa kalian tuliskan juga di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Salam Story of Error.